Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anak-anak cikgu sekalian. Hari ini, saya, Cikgu Asia, akan menyampaikan bab 6 tingkatan 2, iaitu Kesultanan Johor Riau. Sebelum beralih kepada Kesultanan Johor Riau, kita diasaskan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Dalam bab 6 ini, kita akan lihat 6.1 bermula dengan pengasasan Kesultanan Johor Riau. Johor Riau ini telah diasaskan oleh Raja Ali, iaitu putera Sultan Mahmud Shah dengan Tun Fatimah. Sultan Mahmud Shah dengan Tun Fatimah, yang mana telah menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah. Itu pengasasan kerajaan. Yang kedua, dalam 6.1 ini kita akan lihat pusat pemerintahan Johor sentiasa berubah. Kenapa berubah? Itu adalah strategi. Yang pertama bermula di Kota Kara, yang kedua beralih kepada Kota Sayong, dan yang terakhir sekali kepada Johor Lama. Kenapa beralih? Ada sebabnya, bukan suka-suka. Itu adalah strategi. Dalam pentadbiran mesti ada strategi. Itu bahagian pengenalan. Pentadbiran beralih dari satu tempat ke satu tempat. Kemudian kita beralih ke pula kepada apa cabaran untuk membentuk kerajaan. Antara cabaran yang dihadapi oleh Johor, kerajaan Johor Riau, yang pertama adalah persaingan antara Johor, Aceh, Portugis. Lebih dikenali sebagai Perang Tiga Segi. Kenapa berlaku Perang Tiga Segi? Punca utamanya kerana Selat Melaka. Selat Melaka adalah terkenal seantero dunia. Seantero dunia, anak-anak. Itu menjadi rebutan Johor, Portugis, Aceh selama 100 tahun lamanya peperangan ini. Seterusnya, kan apa cabaran lagi? Adanya perang Johor dan Jambi. Kedua-duanya saling bergaduh. Ada benda yang direbutkan. Dan yang ketiga, apa cabaran dihadapi oleh Johor? Konflik pembesar, merebutkan tahta. Dan yang terakhir sekali kita lihat kat sini, pergolakan antara Raja Kecil dengan Raja Sulaiman. Nak merebutkan tahta kerajaan Johor, berebut, bergaduh. Akhirnya, salah seorang menang. Siapa? Rujuk buku siapa yang menang dalam pergaduhan tersebut. Dan yang terakhir dalam bab ini, strategi menghadapi cabaran. Dah ada cabaran, mesti ada cara untuk mengatasi. Pertama, cabaran yang diatasi, pertama yang digunakan, pindahkan pusat pemerintahan. Itu yang bermula daripada satu tempat kepada satu tempat kepada satu tempat. Itu adalah strategi. Yang kedua, kota pertahanan. Kota pertahanan yang kukuh, teguh. Digeroni, nak tengok orang geron, maka orang takut nak serang. Itu. Dan yang terakhir sekali, cabaran yang dihadapi dengan cara menjalinkan hubungan dengan Belanda. Belanda adalah satu kuasa barat yang dikagumi pada ketika itu. Kerana apa? Penuh dengan kemajuan kemodenan. Maka dengan itu, mereka berpihak, yang ada berpihak kepada Belanda. Okey, segala maklumat yang nak didapat dengan lengkap, rujuklah buku Bab 6 Tingkatan 2. Selamat belajar. #cintailah sejarah.